Nil. Hamil. Kolonin. Kolonin. Kayu ah. Lu soye-soye lu. Halo guys, kita lagi di luar, kita mau beli cari jajanan. Tapi nggak tahu nih udah tutup belum ya? Soalnya kak, yang datang-datang itu bukan beli, itu tuh kayak aku nggak tahu dia ngambilin barang yang barang pesanan. Kulaan gitu ya, kayak pesan. Orang-orang kulaan. Jadi yang kesono tuh bawa bronjong kayak. Tadi motoran biasa, nggak bawa bronjong tadi? Soalnya kemarin aku pun juga gitu nih, aku gimana sih? Sempet bingung gitu, ini padahal dikasih gitu loh bonus. Berarti kita cari aja langsung jajan ini doang, kayak pengen banget gitu loh apa jajanan-jajanan pasar gitu. Ya enggak ya, pokoknya cari yang kita pengen aja, bisa kita makan. Udah, ayo kita langsung kesana aja. Come on, udah kita langsung jalan aja ya. Cari, mudah-mudahan masih ada. Udah sore. Emang kalau cari jajanan pasar itu harusnya pagi. Tapi yang di sana ada, siang sore tetap ada. Iya, ada di seturan kan. Mm-hmm. Iya, itu banyak banget sih. Itu. Iya, tapi ya nggak tahu, nanti kita lihat dulu kalau di sini ada ya kita kesana. Guys, apa ya? Aku suka nih, enak nih. Wah, ini enak nih. Ini enak nih, dulu aku. Lucu-lucu. Ini apa sih isinya? Risol sayur. Oh, risol sayur. Oh, ini ada arum-arum ya? Iya. Ayam bukan? Itu arum-arum yang mana ya? Oh, ayam. Oh, ayam. Oke, guys. Ini dia. Kita udah beli. Dan kita ngadep guys, tapi soalnya panas, jadi kita cari tempat yang adem dan akhirnya kita udah dapet. Wow, seru sekali baby. Guys, segini loh, banyak banget, 15.000. mantap ya. Yes, udah mau ditutup tadi, udah mau balik. Kecil ini guys, aku mau makan ini guys. Aku gak pakai tisu basah dulu, beb. So bad. Yes, itu apa namanya? Itu apa? Roti kacang ya? Kue kacang apa? Kue kacang kayak kita waktu kacang masih SD kayak gitu tuh. SD di bahku jual ini. Aku beli terus. Tarat, ini apa namanya? Coba tebak. Ini itu apa? Risol. Mayo. Ini. Ini. Dah dulu. Wah. Isinya sayur, guys. Apa ya? Apa ya? Kayak smok deh. Bukan smok deh. Sebenarnya ini aku kalau kayak gini lebih suka yang isinya kayak sosis gitu, yang smok gitu. Iya. Cuman nggak ada. Lemper apa? Cabenya bagus banget. Mantap. Muda ya? Muda kali cabai muda. Duh, pas lagi sariawan lagi. Nyak. Nah, mesti dia bawaannya. Ini air kenikmatan. Ada es guys, maksudnya. Mau minum? Ada telur mau? Sekarang, nanti aja. Habisin dulu. Ya.
Ini dia mantep nih. Abon ya? Mm-mm. Aku baru tahu sih. Ini apa? Pinangnya? Panada bukan? Wah. Aku suka tuh panada guys. Komen deh yang ada ikannya dalamnya. Tahu panada? Enggak eh. Enggak tahu. Enggak pernah makan aku ya. Nih, mantep nih. Belongannya gede banget. Tapi isinya kopong. Kurang sini, kurang. Kurang isinya. Kurang. Next. Kalau beli jalan-jalan pasar itu wajib beli arem-arem. Apalagi yang isinya ayam. Ini. Udah makan ini. Ini apa nih? Makanya yang kita satu-satu. Kue ya, brownies ini. Ini apa ini, guys? Ini permen nih. Kan. Lucu sih dia tuh, tapi kayak warna-warni gitu. Coba ini apa ya kira-kira ya? Buka aja sih. Kurma. Bukan. Kurma. Kurma itu. Ya, enggak suka deh aku. Ini aja deh, ini kurma. Enggak tahu. Oh iya kali kurma iya. Dikasih ini. Enggak deh, enggak jadi. Lah gimana? Kurang ini kurma. Ini aja deh. Bener kurma. Itu aja deh nanti atau ini deh setengah. Udah dikasih apa sih ini? Mesis terus putih-putih ini apa ya? Yuk kayak kue ulang tahun. Mau? Enggak. Kan cuma dimakan setengah sih. Enggak lah, langsung lah. Makan aja, habisin ah. Enggak. Habisin. Kamu udah minum? Enggak. Kok kamu minum ini? Enggak. Enggak. Dingin. Hamil. Kamu besok kayak gitu gak ya? Nah, itu makanya guys. Aku tuh. Jangan-jangan kamu emosian, garing. Enggak. Aku enggak emosian guys. Aku waktu video itu beda banget, kayak bukan aku. Maksudnya dia tingkahnya tuh kayak bisa kayak anak kecil gitu loh. Tapi setelah habis lahiran, itu kayak semua tuh kayak langsung bleng. Gak tau kemana gitu. Kayak udah gak cocok gitu loh. Dan aku pun juga jarang kayak gitu. Dingin. Kelamin. Dingin. Aku tiap hari cuma denger kayak gitu aja. Buset dah. Beneran dah, itu udah. Nggak, itu nggak dibuat itu emang begitu. Tiap hari aku dengerin kayak begitu, weh. Terus tiap hari guys pokoknya. Kalau bas. Kok bisa lo loh? Makanya tuh aneh yo, kenapa ya? Kan. Ya wes si ayam. Hongin. Terus apa? Kliin. Ya pokoknya gitu. Minum. Kalau pas udah makan di kasur gitu toh. Kalau aku lagi pengen, ya namanya ibu hamil itu pasti manja-manja gitu kan. Apa sih aku gini? Kelonin. Bukannya kok kelonin. Gitu enggak, tapi kelonin. Nying. Masa aku kayak gitu kenapa ya? Dingin. Kan pakai AC, otomatis kan pasti dingin terus kan. Makanya terus aku ngomong sama dia, kelonin, dingin. Pasti kok gitu ya? Biasa aja gitu loh. Yang klonin. Dingin yang klonin. Itu kan bisa gitu loh. Gitu ya. Klonin. Terus kadang tuh tiba-tiba tuh nangis. Lo itu tau. Kan udah pernah tak videoin tuh. Aduh itu mendadak banget tuh. Tiba-tiba nangis. Kaget tau. Aku salah apa ya? Mungkin anaknya lagi sedih kali.
dalam perut. Tapi kalau ngikutin perasaan di dalam. Tapi kalau lagi hamil nggak boleh nangis, nggak boleh sering nangis, nggak boleh sering sedih. Daging, sayur. Daging. Kok ada orang-orang? Enyak. Cabai ya? Gak tau. Wortel. Cabai. Honey. Bye. Oh, wortel juga. Telur, kamu udah pernah telur? Udah. Apa lagi coba? Kayaknya cuma itu doang yang pasti, nggak ada yang lain ya. Ingin kan. Kalau yang lain mah dibuat-buat, maksudnya dinadakan kayak gitu. Awal mulanya gimana sih kok aku bisa kecetus kayak gitu? Wow, ya langsung ngomong. Skinning, cloning. Geli, soye-soye lu. Kalau ngedengar sekarang tuh geli gitu. Iya. Ya aku ya dulu ya tetap aneh, karena aku sadar. Maksudnya kalau kamu kan ya memang kamu nggak ngerti apa yang kamu lakuin. Tapi kan ngerti loh kok berubah gitu. Tapi selama hamil tuh bertingkah kayak anak kecil tuh. Kayak pantes gitu loh, kayak tanpa sadar juga, terus kayak cocok-cocok aja. Tapi setelah punya anak tuh kayak nggak pantes gitu. Kamu bukan pernah salah ngomong ya? Sus. Bukan pai sus. Apa yang ngomongnya ya? Suspender. Padahal tempa. Nah ini enak banget sih, sumpah. Gak lah. Kayak ada yang lebih parah lagi dalamnya. Tak kok gak berupa. Apa yang enak? Apa? Umur berapa ya dia? 4 tahun. Lah kan tambah setahun lagi lahiran hamil. Gimana sih? Jadi 4 tahun lah. Jadi kita hitungannya jangan hitungan pas. Pas apa? Pas bikinnya. Karena misalkan ya berarti sebelum 4 tahun gitu. Ngerti kan maksudnya? Oh. Yaudah. Dia mah gitu. Vlognya sampai sini aja. Kita udah habis soalnya makanya. Ngidam jajanan pasar. Ada aja. Lagi baru kan? Masih yang belum nonton? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. So, thanks for watching. Just for fun, keep smiling, and tune in this video. Bye.